Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam satu hobi. Hari ini saya akan membuat umpan dari sendok bekas ya, sendok makan. Ini adalah sendok yang sudah saya potong. Kemarin sudah saya bikin setengah dan hari ini saya akan mencoba membuat umpan lagi menggunakan sisi sini. Nanti saya akan potong di sini dan saya akan potong di sini untuk membuat umpan dan kita saksikan. Oke, pertama-tama saya akan memotong bagian sini ya. Saya akan memotong di sini. Oke. Ini adalah bagian pertama yang akan saya buat dan kita akan membuat Pembuatannya simpel dan sangat mudah. Kita nggak perlu membuat model atau bentuk-bentuk ya. Kita cuma tinggal kasih lubang di sini. Saya menggunakan bor ya. Dan membuat lubang di sini untuk hok. Untuk mempermudah pengeboran, saya memberi tanda dengan menggunakan paku. Dan di sini juga. Terus itu kita mulai pengeboran. Oke, lubang pertama. Dan dulu satu lagi lubang di sini. Mudah sekali bukan? Cara membuat umpan ini sangatlah mudah. Dan kita membuat agar actionnya terlihat bagus. Saya menggunakan tang. Untuk membuat actionnya kita menggunakan tang. Ini kita beginikan dan kita membuat seperti ini ya. Dan tukul. Oke. Kita membuatnya model seperti ini. Agar apabila ditarik, maka dia akan berputar. Simpel kan, cara membuatnya sangat simpel dan saya pikir sahabat-sahabat angler semuanya pasti bisa membuatnya dengan menggunakan sendok bekas yang baru juga boleh.
sebagus mungkin ya. Oke. Oke. Sepertinya mantap ini. Oke. Dan kita akan memasang kita akan memasang ini ya. Untuk pemasangan hook ya, kita menggunakan ini. Pemasangan di depan saya untuk memberi sebuah kili-kili ya, kili-kili pancing untuk bagian depan untuk memasang senar nanti. Oke, bagian depan dan langsung kita kasih di sini. Untuk hook bagian belakang. Simpel banget bukan? Cara pembuatannya simpel banget. Sangat simpel. Dan pasti semua para angler bisa membuat di rumah. Oke. Seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Oke, mantap. Depannya juga boleh dikasih ini. Dikasih ini ya. Agar lebih mantap. Ini boleh ya. Oke, kita boleh menggunakan kili-kili tergantung ya, tergantung
mau yang lebih besar atau yang kecil juga boleh. Saya mengukur ukuran sedang untuk size ini. Saya menggunakan kili-kili ini. Oke. Seperti ini ya. Oke. Sudah jadi ya. Mudah sekali kan teman-teman. Oke sahabat angler, umpan ini sudah siap untuk diluncurkan. Oke teman-teman, oke sudah siap. Seperti inilah umpan yang saya bikin, sangat simpel dan semoga bermanfaat. Terima kasih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.